Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, kita kali ini melihat tabulan pot jambu madu deli hijau. Ini dia tanamannya. Kita lihat dari ketinggian dulu. Ratusan tabulan pot jambu madu deli hijau di sini. Kita lihat ke bawah teman-teman. Ini saat ini lagi sedang tidak berbuah. Ini ya. Ini baru selesai peruningan. Lokasinya ini ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Sri Kuncoro Blok 7, teman-teman. Bagi teman-teman di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya, jika ingin mencari tabulan pot yang siap berbuah seperti ini contohnya, ini bisa hubungin kita, nanti kita kasih nomornya di kolom deskripsi. Nanti bisa menghubungin saya, nanti saya kasih nomornya di kolom deskripsi teman-teman. Jadi untuk warga khususnya Bengkulu bisa langsung datang ke sini. Ini sudah dalam planter bag semua ya teman-teman, jadi kita tidak perlu lagi untuk memindah, tinggal kita tambah media tanam saja nantinya. Ini tingginya udah ada yang 2,5 meter, bahkan lebih. Ini ada ratusan tabulan pot jambu madu deli hijau. Saat ini sedang tidak berbuah, tapi sebentar lagi insya Allah akan berbuah. Ini sudah di pruning. Ini sudah siap berbuah. Pangkalnya semua sudah besar. Ini ada juga yang sedang berbunga teman-teman, bisa kita lihat. Ini dia. Ini sedang berbunga. Lumayan banyak bunganya teman-teman. Di sini juga menyediakan berbagai jenis tanaman buah seperti alpukat, kelengkeng, jambu yang masih dalam polybag juga tersedia banyak di sini. Ini dia hamparannya teman-teman. Untuk wilayah Bengkulu boleh hadir ke sini melihat langsung jika berminat memiliki tabulan pot jambu madu deli hijau. Di sini juga banyak tersedia bibit lainnya seperti durian, alpukat, semuanya tersedia di sini. Kita lihat bibitnya. Ini
durian semua. Ini durian Musang King sudah tinggi kurang lebih 2 meteran, ditanam di planter bag. Ada Musang King kaki 2, kaki 3, dan kaki 1 tersedia semua di sini. Ini dia, pangkal batang sudah besar. Ini nangka sayur. Sangat subur-subur. Untuk harga bisa komen dan menghubungi nomor saya di kolom deskripsi, teman-teman. Untuk harga bisa nanti hubungi di kolom deskripsi, teman-teman ya. Dan juga ada cengkeh ini, teman-teman. Subur-subur semua tanamannya di sini. Pokoknya nggak rugi, teman-teman, kalau datang ke sini ya. Ini ada anggur Brazil, teman-teman. Batangnya sudah besar-besar, teman-teman. Ini ya. Sangat hijau-hijau, teman-teman. Ribuan bibit ada di sini di Kabupaten Bengkulu Tengah, teman-teman ya. Ini bibit jambu madu deli hijau, jambu citra, dan ada Black King Kong di sini. Ini juga ada lagi bibit baru datang, alpukat kelut. Ini alpukat kelut, teman-teman. Alpukat kelut subur-subur. Jika ada teman-teman yang ingin membeli bibit skala banyak, nanti bisa hubungin saya. Nanti nomor saya masukkan ke kolom deskripsi, teman-teman ya. Kita lihat alpukat Red Vietnam. Ini Red Vietnam, teman-teman. Sudah tinggi-tinggi ini. Ini ditanam untuk tabulan pot, sangat bagus. Ini jambu kristal merah, teman-teman nih. Sudah tinggi-tinggi. Lokasinya bisa kita lihat di pinggir jalan raya seperti ini, teman-teman. Ini daerah sana, daerah dari Tuguyu, teman-teman. Dari Pemkot tidak jauh. Nah, kalau ke sana ke dari Pasar Pedati, teman-teman. Dari Pasar Pedati ini lokasinya, teman-teman ya.
pusat bibit Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke, demikian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.